الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين الحبيب المجتبى الرسول المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النور وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، شكر kita kepada Allah سبحانه وتعالى dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu sekali lagi pada malam Jumaat ini, malam Sabtu, untuk kita menyambung pembacaan kitab Matnu Abi Shuja' karangan Al-Qadi Al-Imam Abi Shuja' rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkati segala usaha yang kita lakukan dan memberikan kepada kita sebagai futuhat, memberikan kepada kita akan futuhat agar kita dapat memahami isi kandung syariat Islam, lalu menjadi sebab untuk kita memiliki ilmu dengan baik dan dapat menyampaikannya kepada masyarakat. Kali ini kita menyambung pembacaan tajuk berkenaan dengan At-Tayammum. Pada minggu lepas kita sudah membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat tayammum, dan kita juga telah melihat tentang syarat yang pertama, syarat yang kedua, syarat yang ketiga. Yang mana syarat pertama bagi seseorang yang ingin bertayamum adalah hendaklah mempunyai keuzuran. Tanpa keuzuran maka dia tidak boleh untuk bertayamum. Yang kita telah bincang, keuzuran itu sama ada memang tidak wujud air, bekalan air terputus, atau air ada tapi dia sendiri ada keuzuran tak boleh guna. Doktor kata kalau guna putus tangan. Okey. Kalau guna, muka yang putih tu jadi hitam sebelah. Aib. Dia elok-elok selama ni, peminat ramai. Di Facebook liker ramai, menurun. Jadi, itu satu keaiban dan itu satu keuzuran. Syariat datang bukan untuk memburukkan. Maka dia diberikan keuzuran untuk tidak menggunakan air. Tapi dia nak sembahyang dan sembahyang memerlukan kepada wuduk. Maka ganti kepada wuduk adalah at-tayammum. Jadi ada keuzuran. Kemudian kita juga telah bincang, oleh kerana tayammum ini adalah pengganti kepada wuduk dalam keadaan bukan ganti semua. Wuduk sebagai contoh menghilangkan hadas. Tayammum tidak menghilangkan hadas. Sebab tu seorang yang dia solat dalam keadaan bertayammum, tak lama lepas tu ada air, dia mesti berwuduk selepas itu. Sebab hadas ni masih ada sebenarnya. Berbeza dengan wuduk. Wuduk bila seseorang itu berhadas, dia berwuduk, hilanglah hadas tu. Jadi tayammum ini lemah. Dia tak mampu sekuat wuduk. Maka datang syarat yang kedua. Bertayammum ini hanya boleh apabila masuk waktu. Masuk waktu ibadat tersebut. Jadi kalau ibadat yang kita nak lakukan itu solat Zuhur katakan, maka hendaklah masuk waktu Zuhur terlebih dahulu baru boleh bertayamum. Tapi kalau dia tayamum sebelum masuk Zuhur untuk solat Zuhur, tak sah tayamum tadi. Kalau dia bertayamum untuk memegang mushaf, sebab dalam mazhab Imam Syafi'i pegang mushaf itu perlu kepada wuduk. Tapi dia tak boleh nak berwuduk kerana ada keuzuran, maka dia nak bertayamum. Jadi bila dia nak pegang wuduk, dia nak pegang mushaf, dia boleh bertayamum. Tapi kalau dia kata lagi setengah jam nak pegang tapi tayammum siap-siap, maka tidak sah tayammum sebut. Jadi masuk waktu, dalam hadis sebut wadkhulu waqti shalah, masuk waktu solat.
Bukan untuk semua keadaan, ini untuk solat je lah. Tapi kalau ibadah yang dia lakukan itu bukan solat tetapi memerlukan kepada wuduk, tawaf contoh, maka bila dia nak bertawaf, barulah dia boleh bertayamum. Cuma disebut solat di sini kerana kebanyakan ibadah yang kita sering lakukan itu adalah solat. Dan kita juga telah bicara tentang syarat yang ketiga, iaitu watalabul ma, mencari air. Dan panjang lebar kita bincang tentang mencari air ini, iaitu hendaklah dicari selepas masuk waktu juga. Cari air hendaklah masuk waktu, baru boleh cari. Sebelum masuk waktu kalau cari, pencarian itu tidak diiktibar. Maksudnya dia cari-cari sebelum waktu, tiba-tiba masuk waktu dia kata dah tak jumpa dah, selesai lah, boleh tayamum tak boleh, dia kena cari sekali lagi. Sebab belum masuk waktu cari lagi. Cari air hendaklah selepas masuk waktu. Dan kita telah bicara panjang juga pada minggu lepas berkenaan dengan macam mana dia nak cari. Sama ada kalau memang yakin 100% tak ada air, nak kena cari juga ke? Tak perlu. Kalau ada zon air sekitar kawasan tu ada, perlu cari atau tidak? Kita dah bincang wajib cari, iaitu pada sekadar haddul ghaus. Kalau dia menjerit minta tolong, orang boleh dengar. Main dia jerit dengan suara dia biasa, dia menjerit dengan suara yang biasa, orang boleh dengar. Main sekitar jarak yang dekat, disebut oleh para ulama sekitar dilemparkan ataupun dilepaskan anak panah. Main kawasan tu jauh juga tapi taklah dekat sangat dan taklah jauh sangat. Main kawasan kalau orang tu bermusafir, dia pergi berjalan-jalan sekitar kawasan tu. Dan kita juga telah bicara juga selain pada haddul ghaus, selepas haddul ghaus di sana ada haddul kun iaitu kawasan yang melepasi haddul ghaus, yang melepasi haddul ghaus tetapi masih lagi dianggap kawasan tu tidak terlalu jauh, masih boleh dianggap dekat tapi tidaklah dekat sangat. Yang diiktibar oleh para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i iaitu sekitar setengah farsakh. Setengah farsakh iaitu daripada tempat dia berada, bukan selepas daripada haddul ghaus. Maknanya setengah farsakh itu di tempat dia sedang berdiri itu ke depan setengah farsakh, maka itu dinamakan haddul ghaus. Haddul qurb. Maknanya termasuk dalam haddul qurb, haddul ghaus kalau perasan. Okey. Jadi kita juga telah bicara tentang haddul qurb, iaitu setelah dilihat dalam kitab karangan Syekh Ali Jumaah Hafizahullah Subhanahu Wa Taala, Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah, karangan beliau dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, setengah farsakh bersama dengan 5.565 kilometer. Itu adalah setengah farsakh dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Manakala dalam mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man, satu farsakh itu adalah 5.565. Jadi 5.565 tu satu farsakh ke setengah farsakh? Satu farsakh dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan setengah farsakh dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu kalau sahabat buka kitab-kitab fiqh, dia kata haddu al-qurb adalah 5.565 bahagi 2, maknanya dia mengambil farsakh dalam mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Tapi kalau ditanya dalam mazhab Imam Syafi'i, satu farsakh berapa? Satu farsakh bersamaan dengan 11.130 kilometer. Jadi setengah farsakh bersamaan dengan 5.565. Dan kita juga telah bicara tentang haddul bu'd. Baik, hari ini kita akan masuk pada syarat yang seterusnya, iaitu wa ta'azzuru isti'malihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif al-qadi Abu Shuja' rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'an Allah bi'ulumihi fa'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa kurra'i matnihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ta'azzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da at-talabi. Syarat yang keempat untuk membenarkan seseorang itu boleh bertayamum adalah
ta'azzur isti'malihi, ay ta'azzur isti'malil ma'. Okey, setelah kita bincang kena cari air, bila cari air datang syarat yang keempat. Selepas cari, bila kita boleh bertayamum? Apabila kita tidak mampu menggunakan air. Ta'azzur isti'malihi, ni bagi orang yang dia tidak sakit ni, dia nak bertayamum kerana air tak ada. Kerana air tak ada, lalu dia cari, akhirnya dia tidak mampu menggunakan air. Atas apa? Ta'azzur isti'malihi di sini ada beberapa keadaan, iaitu sama ada memang dia tak jumpa air langsung nak guna air, air pun tak ada, maka dia la yastati ayastamil al-ma' li'annal ma' ghair mawjud. Air tak ada nak guna macam mana? Atau air ada tapi nak pergi kepada air itu membawa kepada malapetaka. Ada dia nampak satu lopak, dia cari-cari air, katakan dia bermusafir di padang pasir, dia cari-cari, ataupun dia musafir dalam hutan contoh. Dia nak pergi buru, tiba-tiba sesat. Masuk waktu sembahyang, dia nak sembahyang, cari air sungai tak bunyi. Dia pun pusing-pusing dalam kawasan hutan, tiba-tiba dia nampak ada kawasan kolam. Ada kawasan kolam dalam hutan tu. Dia nak pergi, tiba-tiba dia nampak buaya, atau dia nampak rimau sedang bermandi-manda di tepi kolam tersebut. Dia kata, kalau aku berwudu, insyaAllah lepas wudu aku akan menjadi kekah, akikah. Jadi ketika itu dia tak mampu nak guna kerana bukan air tak ada, air ada, tapi masalah nak pergi ke sana tu memberi kepada masyakah, bahkan boleh membawa kepada kematian. Maka ketika itu dia tak mampu nak guna. Itu contohlah wa ta'azzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talab. Ni contoh yang kedua, yang juga sebenarnya kalau dilihat-lihat dia juga ada makna ta'azzuru isti'mal, tak mampu nak guna. Cuma kalau yang pertama dia tak mampu nak guna kerana air tak ada, atau air ada tapi masalah ada halangan. Yang wa i'wazuhu ba'da talab, i'wazuhu ay ihtiyajuhu ba'da talab. I'wazuhu ay i'wazul ma'. Orang mesti kata enta aiz nak apa? Kalimah aiz itu kalau lihat dia ambil perkataan a'waza yu'wiz, iaitu tak yahtaj, yahtaj. Maknanya dia selepas dia cari, dah ada air, tiba-tiba masa dia nak guna dia boleh teringat contoh, air dalam kita ni, air sikit je ni, kalau guna wuduk tak boleh nak guna minum, sedangkan kita nak guna buat bekalan minuman. Maka dia memerlukan air itu untuk minuman dia, atau minuman kawan-kawan dia, atau dia ada bawa binatang. Dia ada bawa binatang contoh. Dia musafir katakan naik kuda. Dia kuda dia nak minum. Walaupun dia air untuk dia minum cukup dah. Tapi kalau dia guna untuk berwuduk, air dia minum habislah. Tapi ada air lebih dia nak guna wuduk. Tapi kalau dia wuduk matilah dia punya kuda. Maka macam mana ketika itu? Dia juga termasuk wa'i'wazuhu ba'da talab. Dia memerlukan air tadi selepas daripada dia mencari air. Cari air jumpa, tak ada masalah, dia ambil. Tapi masalahnya air yang dia jumpa tu rupa-rupanya dia memerlukan untuk diri dia atau untuk hayawan muhtaram. Hayawan yang dihormati, iaitu hayawan yang tidak boleh dibunuh. Anjing contoh. Anjing termasuk hayawan muhtaram. Walaupun dia itu najis dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi dia adalah haiwan muhtaram. Melainkan kalau anjing gila tu, yang jumpa orang kerja nak menyalak, kerja nak gigit orang. Dia panggil Al-Kalbul Akur. Maka ketika itu, anjing yang Al-Akur ini, anjing yang kerja nak gigit orang, kerja nak mengamuk tentu pasal ni, boleh untuk dibunuh. Maka kalau dia yang perlu air, tak perlu untuk diberikan air kepada dia. Kerana membunuh anjing yang akut itu dibenarkan syarak. Bahkan dari segi sain pun memang anjing gila ni bahaya, kalau dia gigit kita boleh dapat penyakit. Jadi ini syarat yang keempat, iaitu dia perlukan air tersebut selepas dia menjumpai air. Mungkin sahabat tanya, apa beza dengan yang pertama tadi? Wujudul uzri bisafarin aw marad. Apa beza dengan syarat yang pertama? Baik, kalau kita lihat sebenarnya Syekh Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja' telah menyusunnya berdasarkan rentetan peristiwa. Mula-mula kita tak ada air, kita nak guna air. Maka kena cari. Bila dah cari,
tiba-tiba kita perlukan pula air tersebut untuk tujuan minuman, untuk tujuan binatang minum sebagainya, maka datang pula keuzuran yang seterusnya. Manakala wujudul uzri bi safarin aw marad, itu peringkat awal sebelum dicari air. Mungkin sahabat terfikir-fikir tu, maka secara zahirnya nampak urutannya atrasah tersebut. Sebab disebut wa talabul ma', cari air, selepas tu wa ta'azzuru isti'malihi. Dah cari air, tak boleh nak guna air sebab air tak ada, contoh, atau ada air tapi ada halangan. Atau dia perlukan sangat air tu. Air ada, dah ambil dah, tapi dia memerlukan air tersebut. Maka ini semua menyebabkan orang tadi dibenarkan untuk bertayamum. Syarat yang seterusnya, wa turabu tahiru lahu ghubar. Tanah yang tahir, tanah yang suci. Para syurah, para ulama yang menghuraikan matan ini menyatakan maksud at-tahir di sini iaitu bermaksud at-tahur. Tanah yang bukan musta'mal. Maksudnya tahir itu maksud dia bukan sekadar dia itu suci, tetapi boleh digunakan untuk tujuan bertayamum. Maksudnya dia belum lagi digunakan untuk tujuan tayamum sebelum ini. Sebab tanah tayamum ini sama ada dia tahur ataupun sama ada dia musta'mal. Satu lagi mungkin dia mutanajis. Jadi tanah ni ada tiga, sama ada dia tu mutanajis. Contoh kita nak bertayamum, ingatkan tanah, rupanya tanah bercampur dengan najis binatang yang telah kering. Maka ketika tu tanah itu sudah bercampur dengan najis, maka tanah itu bernajis. Tak bolehlah kita bertayamum sebab mesti syarat dia tanah itu suci. Bukan najis, bukan bernajis. Bukan sekadar suci saja, tapi hendaklah tidak pernah digunakan untuk tujuan tayamum sebelum ini. Maknanya, kata para ulama, apa dia tanah yang mustakmal? Iaitu tanah yang masih lagi melekat di anggota tayamum. Contoh kita bertayamum, saya pun sapu muka. Baik, ni tanah yang masih di sini, ni tanah apa ni? Mustakmal. Tanah ni yang masih yang di pipi ni mustakmal. Ataupun bila dia melekat ni lepas tu dia jatuh, saya pun tadah, tanah itu juga mustakmal sebab dia sudah digunakan untuk tujuan bertayamum. Adapun tanah yang tak pernah lagi digunakan untuk tujuan bertayamum, contoh di tanah tu memang tak pernah orang tepuk di situ untuk tujuan tayamum, atau sudah pernah ditepuk tetapi dia masih di tempat itu, bukannya asalnya daripada muka kemudian dijatuh ke bawah, maka tanah itu masih lagi dianggap tahur. Okey. Jadi setengah orang kata tak boleh tayamum di tempat yang sama. Contoh saya dah tayamum di sini untuk muka, tak boleh tepuk di tempat yang sama, kena pedah tepi dia. Tak, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak begitu. Boleh kita tepuk di tempat yang sama. Sebab tanah mustakmal ni dua saja, iaitu tanah yang di pipi atau di tangan yang masih melekat setelah kita bertayamum, atau tanah yang gugur daripada muka ataupun gugur daripada tangan selepas kita bertayamum. Adapun tanah di tempat kita ambil tu, dia bukan tanah mustakmal. Walaupun kita telah tepuk-tepuk di situ, lepas kita tayamum, orang pun tayamum situ. Contoh saya simpan dalam bekas, orang tu tayamum, orang ni tayamum, 10 orang tayamum di tempat yang sama, tak ada masalah. Tapi kalau saya pergi ambil tepuk di pipi dia, ya akhi, pinjam tanah sikit saya. Saya pun tayamum, maka tak boleh. Sebab tanah yang ada di muka dia adalah tanah mustakmal. Waturab at-tahir, tanah yang suci. Maksudnya tanah yang suci, bukan tanah bernajis. Apatah lagi kalau bukan tanah, lagi-lagi tak boleh lah. Batu kita pecah, kita pun ambil debu batu, boleh ke bertayamum dengan debu batu? Tak boleh. Tapi kalau tanah yang mengeras sampai jadi seperti batu, lepas tu kita pecahkan, maka tak ada masalah sebab dia masih lagi sebenarnya tanah. Tapi kalau batu betul, batu simen, atau kita banyak duit, batu geliga ataupun batu apa sahaja, kita pun pecah-pecah-pecah-pecahkan sampai jadi orang kata apa, jadi debu. Lepas tu kita bertayamum. Kata saya orang kaya, mana standard guna tanah? Saya bertayamum dengan debu belian contoh, atau debu emas. Maka tak sah tayamum tadi kerana dia bukan turab. Kalau dia guna debu, dia guna tanah, tanah itu hendaklah syarat tahir, bukan tanah yang bercampur dengan najis. Kemudian para ulama menjelaskan lagi, bukan sekadar tahir tapi juga mesti bersyarat bukan mustakmal, iaitu tanah itu hendaklah at-tahur.
Lahu ghubar. Syarat yang seterusnya, tanah yang suci lagi menyucikan tersebut, iaitu suci yang boleh digunakan untuk tujuan tayammum tadi, hendaklah memiliki debu. Mereka kalau tanah pasir, boleh ke? Pasir tu sendiri. Pasir eh. Kita pun sapu ke muka, tak apa Syekh. Pasir ni kan. Tak boleh, sebab pasir dia bukan debu. Atau tanah kereh tu sendiri eh. Tanah kereh kita ambil tanah gambut yang basah-basah tu, lumur ke muka. Alah, tak apa pun, takkan tak boleh kan. Debu pun boleh, yang ni lagi dahsyat. Tak boleh juga sebab dia tak berdebu. Bila tanah basah, dia tidak punya debu eh. Syarat dia mesti tanah yang berdebu. Sebab yang kita nak guna untuk tayammum tu debu tu, bukan tanah tu. Maksudnya tanah yang keras lagi tak boleh untuk guna tayammum. Mereka kita kena tumbuk atau kita ambil debu dia. Kata Imam Al-Qadi Abu Syuja', fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Maka sekiranya fa di sini boleh juga kalau kita nak namakan sebagai fa tafri' eh. Maksudnya tanah yang ada debu, tanah suci yang ada debu. Ataupun fa di sini boleh juga sebagai fa fasiha eh. Idza fa in arata an ta'rif hukma turab al-mukhalid bil jis fa aqulu lak eh. Maka jawapannya sekiranya, maka sekiranya tanah itu bercampur dengan jis. Apa dia jis? Saya nak kabur bahasa Melayu tak erti. Tapi yang putih-putih tu apa? Ada setengah batu orang buat batu mama tu, orang buat apa? Kapur. Batu kapur eh? Kapur. Kapur. Tak jumpa kalimah tu. Eh kapur. Betul lah eh? Kapur betul. Maknanya yang orang buat marmar tu eh, ataupun yang orang guna tu untuk tujuan kalsium, kalsium eh. Batu putih tu lah, batu yang yang putih tu, di tanah tu kadang-kadang ada putih-putih tu eh. Yang putih tu yang kalau hari ni orang guna macam-macam lah. Antaranya untuk tujuan kalsium, batu kadang-kadang untuk orang patah tu dia balut tu simen tu, simen yang putih tu, putih tu daripada situlah asal dia eh. Jadi kalau tanah yang kita ambil tu bercampur dengan jis kapur tu lah eh, au ramlun atau campur dengan pasir eh, lam yujzi, tidak diharuskan ataupun tidak menjadikan perbuatan itu sah eh. Tanah itu tidak mensahkan tayamum kita. Kalau kita bertayamum juga dengan tanah yang bercampur dengan jis, dengan kapur tadi, atau bercampur dengan pasir, kita ambil debu, debu tu dengan pasir-pasir ada sekali, kita pun tak sah eh. Dia mesti debu, semata-mata debu. Sebab apa tak sah para hadirin dirahmati Allah? Kerana apabila debu bercampur dengan benda yang bukan debu, pasir katakan, ataupun tanah liat, ataupun ikutlah apa benda sekalipun, maka ketika kita menyapu pada muka kita, akan ada bahagian yang bukan pasir itu melekat, lantas debu tidak kena kepada juzuk anggota kita. Katakan pasir kan, saya tepuk debu dan pasir, lepas tu saya tak hilangkan pasir itu, lantas saya pun sapu muka, menyebabkan pasir itu dia akan terlekat pada satu juzuk di muka saya. Lalu saya pun sapu, menyebabkan bahagian yang ditutup dengan pasir tadi tak terkena debu. Maka tidak sah tayamum. Kerana syarat tayamum seperti wuduk, hendaklah debu itu menyeliputi seluruh bahagian yang wajib di muka dan juga di tangan. Itulah mengapa tidak boleh tanah itu bercampur dengan debu, dengan selain daripada debu. Kalau kita apa namanya nak tayamum, contoh kita tepuk dinding, boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tepuk dinding, kita tanya balik, dinding tu debu ke? Dia kata saya duduk Mesir, dinding saya berdebu. Okey boleh. Betul lah kan? Main kalau dinding dia berdebu boleh lah. Sebab yang penting mesti ambil debu. Sama ada debu tu di dinding, hatta disebut oleh para fuqaha, hatta di badan babi sekalipun,
Kalau babi berdebu malah nak ambil lah, tengok babi ni pun okey lah ni, berdebu elok dah. Dia tengok babi ni kering kan, aku pun kering, dia pun tak basah, aku pun tak basah. Tawakal Allah, bismillah. Sah ke tayamum? Sah. Berdosa ke? Tidak. Kerana yang dosanya kalau dia basah, saya basah, atau dia basah, saya tak basah, atau saya basah, dia tak basah. Maka ketika itu bila kita menyentuh dia, berlaku perpindahan kenajisan itu. Maka kita telah mengotorkan diri kita dengan najis. Tapi kalau dia kering, kita kering, kita pegang dia, hatta saya saja sekalipun, tidak menjadi haram. Sebagaimana yang disebut oleh guru kami, guru kita semua, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i. Jadi dalam kitab fiqh disebut kalau di badan babi ataupun anjing itu tanah ada debu, kita boleh tepuk ke dia. Tepuk dan bolehlah kita bertayamum. Cuma ialah di situ dari segi perbahasan fiqh je lah. Kalau sahabat teringin, ya silakan. Okey. Setakat ni ada 90 soalan sebelum kita masuk kepada tajuk yang keseterusnya. Tak ada sebarang masalah ya. Okey, tajuk ni pun mudah cuma nak studinya jenuh jugalah sebab dia ada banyak furuk masailnya. Ala kulli hal, alhamdulillah nampaknya perbahasan ni mudah, moga-moga Allah mudahkan ya. Baik, kita masuk kepada yang keseterusnya. Wa faraiduhu arba'atu asya'. Setelah kita bicara tentang syarat-syarat tayamum, awal-awal dulu kita cerita sikit tentang tayamum ni apa benda apa semua. Selesai syarat-syarat, kita nak bermulalah untuk bertayamum. Maka bila nak bertayamum, dia ibadat, bila ibadat mesti ada rukun-rukunnya. Maka disebut oleh Al-Qadi Abu Syuja' radhiyallahu taala anhu ardahu, wa faraiduhu arba'atu asya'. Fardu-fardunya, kefarduan-kefarduannya, maksudnya arkanut tayammum arba'atu asya'. Kefarduan-kefarduannya, iaitu kefarduan tayammum itu ada empat perkara. Ada empat perkara. An-niyah, niat. Okey, bila bicara tentang niat, apa yang perlu diniatkan? Nawaitu raf'al hadas, tak sah. Kalau kita niat nawaitu raf'al hadas lillahi ta'ala, kemudian kita bertayamum, tak sah. Kerana apa? Kerana tayamum tidak mengangkat hadas, tetapi dia istibah hati al-ibadah al-muhtajah ila al-wudu atau al-ibadah al-muhtajah ila al-ghusl. Maka apabila kita berniat saja aku mengangkat hadas, tak sah niat tadi, sebab niat itu tak betul. Ataupun kita niat nawaitu fardat tayamum, tak boleh juga. Nawaitu fardat tayamum juga tidak boleh, sebab tayamum ini tak seperti wudu. Wudu ni dia kuat, tapi tayamum tidak begitu. Maka apa yang perlu diniatkan? Nawaitu istibahah, saja aku mengharuskan, saja aku nawaitu tayamum, saja aku bertayamum untuk mengharuskan. Macam kita belajarlah nawaitu tayamum istibahati fardu salah, contoh, saja aku bertayamum untuk mengharuskan kefardhu salat. Kalau kita nak sembahyang lah, kalau kita nak pegang mushaf, nawaitu tayamum istibahati masil mushaf. Okey. Dan niat itu sebagaimana yang kita sering belajar, niat itu di hati. Yang kita lafazkan itu bukan niat, itu lafaz kepada niat. Kita melafazkan niat yang dalam hati. Dan sebagaimana disebut dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, berniat di hati itu adalah rukun. Manakala sebelum berniat itu kita melafazkan, itu adalah sunat. Ia bid'ah dan ia sunat. Bid'ah yang disunatkan. Antara hujah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah dikiaskan kepada talbiyah. Dalam kita nak berihram, kita berniat ihram. Nawaitul ihram hajjan atau umrah, contoh. Di dalam hadis disebut Nabi melafazkan niat ihram. Maka kalaulah niat dalam haji boleh dilafazkan, mengapa niat dalam ibadat lain tidak boleh lafazkan? Mai digunakan kaedah qiyas, dan qiyas merupakan salah satu dalil syarak, walaupun ia bukan hadis. Ia merupakan salah satu dalil syarak yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa yang kata bid'ah, ya betul, memang bid'ah, kerana tidak warid hadis
jelas menyatakan Nabi setiap kali berwuduk, Nabi bertalafus dengan niat, atau Nabi bertayamum, Nabi bertalafus dengan tayamum, namun dengan menggunakan kaedah kias menunjukkan masyru'iyah talafus bin niat. Hari ini kadang-kadang orang seakan-akan membawa dalil syarak ni dua je, Al-Quran, hadis, habis. Seakan-akan begitu yang cuba ingin dibawa, sedangkan para fuqaha bukan semata-mata dua dalil ni saja. Qiyas juga salah satunya adalah hujah, eh? Baik, niat. Niat mengharuskan tayammum, eh? Mengharuskan kefarduan solat atau benda-benda yang memerlukan kepada wuduk tadi. Jadi bila kita nak berniat, disunatkan berlafaz nawaitu. Kalau kita boleh bahasa Arab, okay, so sahabat semua boleh bahasa Arab lah. Kalau macam orang Malaysia mungkin nak hafal tak ingat apa semua, saja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dia pun mengambil tanah dengan tangannya, kemudian dia pun bertayamum, eh? Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu adha, niat itu hendaklah wujud, eh, bila yang wajib dalam hati ni, iaitu ketika dia memindahkan tanah tu, eh, memindahkan tanah. Kemudian niat itu juga hendaklah ada ketika dia meletakkan tanah atau debu, maksud saya dia memindahkan debu pada tangan dia dan dia meletakkan debu itu di muka dia. Pada dua keadaan ini hendaklah dia menghadirkan dalam hati dia, saya buat ini untuk mengharuskan solat, contoh. Saya buat ini untuk mengharuskan pegang mushaf. Okey, ataupun dia nak mandi junub, eh? Dia nak mandi junub, air tak ada. Jadi saja aku melakukan perbuatan ini untuk mengharuskan solat, eh? Sebab bila dia nak mandi junub antaranya diperlukan untuk seseorang yang berjunub nak sembahyang, maka dia kena mandi junub dulu. Jadi dia boleh berniat dengan apa saja niat yang mana perbuatan itu memerlukan kepada wuduk dan juga mandi junub. Jadi kalau dia berniat saja aku bertayamum untuk membaca Al-Quran, tak sah. Sebab membaca Al-Quran tidak memerlukan kepada wuduk, ya. Tapi kalau orang yang berjunub, dia berjunub saja aku bertayamum untuk aku boleh membaca Al-Quran. Okey, boleh? Sebab orang yang berjunub dia tak boleh baca Quran. Melainkan hendaklah dia mandi junub terlebih dahulu. Maka dia bertayamum untuk dia membaca Al-Quran dalam keadaan dia berhadas besar, maka ketika itu dia boleh bertayamum dengan niat tersebut. Allahumma salli alaih. Okey, niat saya dah sebut tadi pada dua keadaan, iaitu sewaktu dia memindahkan tanah, dia kena hadirkan niat saja aku bertayamum untuk mengharuskan begian-begian-begian. Contohnya mengharuskan sembahyang lah, mudahnya. Kemudian dia pun meletakkan debu tadi di muka, dia juga kena menghadirkan sekali lagi. Dia kena menghadirkan perkara tersebut, eh. Jadi kalau katakan masa dia letak tangan kat debu tu, dia dah niat sejak aku tayamum. Lepas tu dia, "Ya akhi, entah apa khabar?" "Aduh, gatal." Dia pun memindahkan debu ke muka dalam keadaan dia tak niat, tapi dia niat gatal. Contoh, eh. Gatal no muka, ya. Eh? Kau orang bujang selalu gatal mukanya, kan? Gatal. Ketika itu sah ke tayamumnya? Tidak. Tak sah. Sebab ketika dia memindahkan tadi, dia tidak berniat bertayamum. Okey? Tapi kalau tengah-tengah tu terputus macam mana? Mesti ke niat itu berterusan? Ha. Atau pindah? Ah, apa khabar akhir? Tak teringat tayamum dah. Hai, ni buat apa? Alah, nak tayamum terlupa. Ah, tayamum. Macam tu. Sah ke? Kata para ulama kita, sah. Kerana yang disyaratkan pada dua keadaan tadi, walaupun di tengah-tengah itu terputus niat tayamum. Tapi yang afdalnya diteruskan. Sebab tu eloknya jangan dilambat-lambatkan terus. Okey? Niat. An-niyah, eh? Selesai. Itu syarat yang rukun yang pertama. Kalau kita buka kitab yang besar sedikit, disebut rukun yang pertama bukan niat. Rukun yang pertama adalah naqlut turab, memindahkan tanah. Sebab memindahkan tanah itu merupakan rukun dalam tayamum. Kenapa, apa pentingnya rukun yang pertama ini? Untuk mengatakan seseorang yang katakan dia duduk padang pasir,
Tiba-tiba berlaku ribut pasir. Habis dia, debu berterbangan. Debu pun datang, terpa muka dia. Pam, kena muka dia. Dia kata, ni debu ni. Dia nampak debu tu datang. Wong. Masa debu tu datang, tayamum dia. Dia pun lihat tayamum. Dia tengah cari air. Dah tak cari dah. Tengah dia pun ni, macam mana ni, dia pun tengah mikir mana debu aku nak ambil. Tiba datang ribut pasir. Terpa muka dia pun, tayamum. Sah ke tayamum dia? Tak sah. Kenapa? Kerana dia tidak memindahkan debu. Dia tidak memindahkan sebab debu tu datang ke muka dia. Beza dengan beza dengan wuduk. Beza dengan mandi junub. Kalau dia tengah di nengok macam mana ni, tiba-tiba hujan terbuk. Hujan pun turun. Dia kata, lalam niat dia saja aku wuduk. Sah wuduk dia. Sebab tidak memindahkan air itu bukan rukun wuduk. Kenapa dibezakan? Kerana wuduk ibadat kuat dalam mazhab Syafi'i. Manakala tayamum ibadat lemah. Bila lemah syarat dia lebih sikit. Itu kefahaman dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Niat, an-niyah, kemudian wa mashul wajhi. Wa mashul wajhi. Menyapu muka, iaitu menyapu seluruh kawasan muka yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Kita dah bincang sebelum ni, memang semua kawasan ini adalah wajib untuk dibasuh ketika wuduk, maka seluruh kawasan ini juga adalah wajib disapu. Dan yang sunat ni dimulakan daripada bahagian atas. Orang dapur, ambil apa ni? Saya ada buat debu. Ada something tak macam talam ke apa? Basuhlah balik. Allah Ta'ala boleh lah ni. Akhir. Khalas. Ini debu daripada Asyir. Tapi ini debu campur dengan pasir. Siapa yang nak timer boleh lah Banyak debu ni. Okay. Dalam hidup saya pernah bertayamum masanya. Okey. Tapi ini campur dengan pasir sekali Campur dengan pasir sekali. Dia tak susah Mesin ni selesai, debu tu memang banyak. Di kereta boleh Di kereta dia tak timbul isu ni. Kat Malaysia, kalau kat Malaysia ya mungkin nak cari debu susah sebab Malaysia kan negara bersih. Okey Kita masuk terus wa mashul wajhi dan menyapu muka bukan membasuh muka dengan debu kena faham tu. Okey, jadi kita letak syarat tadi, buanglah nama saya tu, tak penting Okey, kalau kita tengok ada debu ke ni? Nampak tak? Dia macam terbang-terbang. Nampak tak? Okey. Yang terbang itu adalah debu. Lepas tu tengok kat tangan saya. Nampak tak debu? Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Ini adalah debu. Manakala pasir itu yang jatuh ke bawah tu. Ini yang dah jadi macam ni. Itulah debu Lepas tu saya dah tapis tadi, selesai masalah. Jadi lepas ni boleh semayang dengan tayamum terus, ya Allah. Tapi tak boleh lah Okey. Jadi kita dah bincang niat. Cuma masa letak tangan. Okey. Ni tak boleh lagi ni sebab pasir-pasir. Jadi dia kena ada ke debu? Ada. Tu nampak tu dah macam dia dah macam macam berkala-kala tu Okey, jadi bolehlah kita dah buat macam ni pun pulanglah. Ikutlah kita punya resepi macam mana. Okey. Okey. Eloknya di tepuk Ditepuk. Tak perlulah tepuk kuat sangat. Tak macam tu pun tak apa dah Dan kita ataupun buang-buang pasir tu sebab pasir dia akan mengganggu Dia akan mengganggu ketika ni, kita boleh tepuk-tepuk ada debu Jadi masa saya ni niat tayamum. Jadi kali ni tak. Kemudian di muka di muka maknanya daripada atas ni. Dan di ni tak. Maksudnya saya niat lah saja nawaitu tayamum di sebuah tu solat. Target. Ada kesan kamu ke saya? Tak ada kan? Bisa tak? Okey, janggut ni macam mana janggut? Janggut termasuk bahagian yang wajib dibasuh. Jadi bahagian zahir ni adalah ni termasuk bahagian yang ni. Sekali lagi lah. Okey, best pula saya. Okey.
Daripada atas elok, daripada bawah boleh lah. Boleh juga daripada bawah, tapi yang disunatkan daripada atas. Okey. Di atas. Jadi daripada atas saya tolak ke bawah. Okey, selesai eh. Mai semua bahagian tu dah disapu eh. Kalau tak nak buat begitu boleh juga. Ah, ha, macam tu. Ini. Eh? Lepas tu lagi boleh tak ada masalah, yang dia tak disyaratkan mesti sekali eh. Okey. Jadi kena pasang muka ni. Okey, selesai muka eh. Wa mashul wajhi, mai seluruh kawasan ini hendaklah dan disunatkan juga al-ghurr wa tahjil ya disebut. Mai muka ni juga termasuk yang disunatkan di disapu eh. Seperti wuduk eh, bahagian yang di tepi-tepi ni juga disunatkan. Okey, selesai. Tutup muka. Dia tak eh, banyak kali, sekali cukup eh. Kemudian disebut juga di sini wa mashul yadain ma'al mirfaqain. Menyapu kedua tangan bersama dengan mirfaq eh, bersama dengan pergelangan tangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita hendaklah sampai ke pergelangan tangan. Tak boleh dalam mazhab lain cukup di sini saja. Sampai di sini pergelang sampai ke apa namanya ni? Pegangan tangan. Eh, kita hendaklah sampai ke siku eh. Kalau kita mesti sampai ke siku. Jadi setelah kita sapu muka tadi selesai, kita boleh tepuk balik semula di tempat yang sama dan kita hendaklah menyapu ke tangan pula. Tangan maknanya disebut dalam dia cara dia terpulang. Yang penting seluruh bahagian ni kena dengan tangan. Kalau kita nak buat macam ni lagi buatlah macam mana pun betul mai kita nak buat apa cara terpulang, tapi agak renyah eh. Jadi diajar oleh fuqaha kita mudahnya gini, tepukkan untuk tangan. Okey. Dan macam tak ada debu dah eh. Okey, kita tepuk. Kemudian kita ambil dari sini. Tangan masa kita tepuk tu disunatkan kita melebarkan tangan eh. Dengan kemudian jari ini di sini. Masuk debu lah tu. Tak ada minum tu bahaya dah debu. Jadi jari empat bahagian jari ini diletakkan di bahagian ni. Dan ditarik sampai ke sini. Bila sampai ke pergelangan ini, disunatkan kita genggam. Ditarik sampai ke siku. Eloknya tarik ke atas lagi sebab sunat kita memanjangkan. Eh? Memanjangkan basuhan seperti pada wuduk, maka disunatkan juga memanjangkan sapuan. Bila dah sampai, sekali lagi eh, sini. Tarik sampai sini. Mai semua kawasan ni dah disentuh ni. Mai kawasan ni sudah disapu dengan debu eh. Tarik sebab di sini ada debu. Tarik dan sampai ke sini. Bila sampai sini kita genggam supaya kawasan tepi-tepi ni juga terkena debu. Kalau kita buat gini takut sini tak kena. Maka genggam. Dan ditarik. Tarik sampai ke siku. Kemudian jari ni ditolak, dipusing ke depan. Dan ditolak ke atas. Okey, ditolak ke atas. Kemudian ibu jari ini menyentuh ibu jari kanan. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. Macam silat dulu ha. Okey, sini. Mudah aje. Siapa boleh sambil-sambil boleh praktik di tangan masing-masing eh. Takkan jari sini di sini. Jadi kiri di bahagian zahir jadi kanan. Ditarik sampai ke pergelangan siku pula apa? Pergelangan tangan digenggam. Ditarik terus sampai ke bawah. Sampai ke siku. Kemudian ditolak ke atas. Kemudian ditolak terus ke depan. Dan yang ni ibu jari menyentuh bahagian permukaan ibu jari kanan.
seterusnya, tangan kanan pula, debu dia tak guna lagi. Debu di jari kiri setelah digunakan untuk menyapu tangan kanan. Maka debu tangan kanan sekarang berperanan untuk menyapu pula tangan kiri. Maka dia juga menggunakan kaedah sama. Dia letakkan di permukaan empat jari tangan kiri. Tarik. Tarik. Sampai sini genggam. Tarik. Sampai ke apa namanya siku. Kemudian dia tolak ke depan. Tolak. Kemudian di sentuh. Kemudian disunatkan kita untuk memastikan seluruh permukaan tangan ini tadi disentuh oleh debu. Kemudian disunatkan kita tasbih. Supaya takut-takut masa kita ni, kalau kita buat macam ni, kan jari kita telah termasuk ni dengan tanah eh. Maka ketika itu kira-kiranya seluruh tepi-tepi ni juga telah terkena debu. Tapi untuk memastikan lagi disunatkan kita tasbih. Eh, tasbih. Dan dia okey. Maka sekarang saya telah selesai bertayamum. Dalam keadaan tak adalah berubah sangat. Kan muka pun tak adalah hitam lagi. Biasa je. Masih kekal dengan hitam yang lama. Eh? Okey, selesai eh. Itu dia punya tayamum. Pada siapa nak tayamum bolehlah. Fadu akhi, ana hadiahkan pada akhi. Buanglah tanah tu eh. Baik, selesai. Itu dari segi rukun. Iaitu niat menyapu muka, menyapu kedua tangan sampai kepada siku. Kemudian tertib. Tertib dari sudut apa? Tertib dari segi basuh muka, menyapu muka terlebih dahulu. Kemudian barulah boleh menyapu tangan. Dan semestinya niat lebih awal eh. Niat lebih awal. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa sunanuhu salasatu asya'. Sunat-sunat bagi tayamum ini ada tiga perkara eh. Yang pertama at-tasmiyah, iaitu ketika masa saya nak start tadi bismillahirrahmanirrahim eh. Seperti juga berwuduk, seperti kita berwuduk disunatkan kita tasmiyah terlebih dahulu eh. Kemudian wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan pihak tangan kanan sebelum tangan kiri. Maksudnya masa di tangan kanan tadi, tangan kanan dulu lebih dahulu disapu. Maksudnya boleh juga kalau saya nak start dengan tangan kiri dulu, saya tangan kanan pula. Tak ada masalah. Tetapi yang disunatkan tangan kanan lebih dahulu sebelum tangan kiri. Dan yang ketiga wal muwalah. Disunatkan juga muwalah, iaitu berturut-turut. Hendaklah selepas kita menyapu muka, terus menyapu tangan. Disunatkan. Kalau kita contoh, sapu muka. Lepas sapu muka, sejam baru sapu tangan. Dengan niat sapu tangan ketika itu juga untuk tujuan bertayamum tadi lah, maka sah tayamum kita. Eh. Tapi tidaklah disunatkan seperti itu. Melainkan sekiranya orang itu daimul hadas, maka ketika itu dia wajib untuk mualah. Seperti juga dalam masalah wuduk, orang yang katakan dia ditimpa ujian kentut tak tos. Ya, ada eh, bukan ni. Selalunya orang tua-tua ya, kentut tak tos. Selang seminit kentut. Dia ambil wuduk pun berkentut je. Semayang pun pun gitu je berterusan eh. Jadi ketika itu macam mana dia nak wuduk? Wuduk dia memang tak boleh. Nak buat apa dah? Dia sedang wuduk terus saja dapat 5 kali eh. Semayang 12 kali eh. Jadi masa bila dia nak boleh wuduk tu? Ha, dan masa bila dia boleh semayang? Maka ketika itu dia panggil salisul rih. Angin tak tus eh. Angin tak tus. Maka apa yang perlu dilakukan kalau orang tadi masa wuduk, dia hendaklah lepas basuh muka terus basuh tangan. Basuh tangan terus sapu kepala. Dia tidak boleh melambat-lambatkan di antara satu rukun ke satu rukun. Maka sebagaimana dalam wuduk begitu, begitu jugalah keadaannya ketika dia bertayamum. Hendaklah dia mualah. Bagi perbuatan sunat membaca bismillah ini, perlu diingatkan, orang yang berjunub, dia hendaklah niat ketika membaca bismillah tu, dia niat itu adalah zikir. Jadi kalau dia niat, aku bismillah ni sebab bismillah ni salah satu ayat dari Al-Quran, maka ketika itu berdosalah dia kerana dia telah membaca Al-Quran dalam keadaan dia masih lagi
berjunub dan dia belum selesai bertayamum. Kalau dia dah selesai tayamum, dia baca bismillah, tak apalah sebab dia sudah diharuskan untuk melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sewaktu dia berhadas besar. Jadi orang yang berhadas besar, dia tidak boleh menyebut bismillahirrahmanirrahim dengan niat itu adalah Al-Quran. Tapi dia hendaklah berniat itu adalah zikir. Sebab orang yang berhadas besar, dia tidak boleh untuk membaca Al-Quranul Karim. Baik, kita masuk yang keseterusnya kalau boleh. Sebab minggu depan, insyaAllah kita terus masuk perbahasan yang agak dalam sikit, itu Al-Jabirah. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wallazi yabtulul at-tayammum, والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء antara maafkan saya yang membatalkan tayamum itu ada tiga perkara. Ma abtalal wudu, apa yang membatalkan wudu. Jadi sebarang perkara yang membatalkan wudu, ia juga membatalkan tayamum. Sedang-sedang dia tayamum, terbuang angin. Sedang dalam masa yang sama, dia bukan kentut tak tos tadi. Dia tos saja. Tapi maknanya sedang dia bertayamum, tiba-tiba dia terbuang angin. Maka batallah tayamum dia. Sebab apa yang membatalkan wudu, ia juga membatalkan tayamum. Yang kedua, waru'yatul ma' fi ghairi waqtis salah. Melihat air pada selain waktu sembahyang. Melihat air pada selain waktu sembahyang. Pada waktu selain sedang sembahyang. Baik, ini kita perlu perhalusi. Yang pertama, orang bertayamum tadi, kita dah bincang sebelum ni. Ada orang bertayamum, bukan masalah kerana air tak ada. Air ada tapi dia tidak boleh menggunakan air. Kerana contoh ada rimau di tepi air itu ataupun kerana dia sakit. Lantas dia tidak boleh menggunakan air. Jadi adakah bila dia tengok air, alamak ada air, batal tayamum dia. Dia tak boleh guna air. Doktor kata jangan guna air. Kalau guna air saja, habislah kamu punya penyakit makin-makin parah. Atau ialah penyakit kamu taklah parah tapi lambat sihat. Atau guna air nanti muka kamu jadi hitam, berparut. Jadi dia tidak boleh menggunakan air atas dasar kerana doktor tak bagi. Ya, wuduk tak boleh, maka dia bertayamum. Sedang dia bertayamum, tiba-tiba dia terlihat air. Adakah batal tayamumnya? Maka tak batal. Tak batal tayamumnya sebab memang dia telah tengok air. Sebelum tu tengok, tengah pun tengok, ujung pun tengok. Masalahnya dia tidak boleh bertayamum bukan sebab masalah air tak ada, tapi masalah ada keuzuran yang menghalang dia menggunakan air yang memang ada di sisi dia. Jadi bagi orang ini, dia tengok air macam mana sekalipun, dia semayang depan air sekalipun, tayamumnya tidak terbatal. Maknanya syarat yang kedua ini ataupun perkara yang kedua yang membatalkan tayamum ini hanya khusus kepada orang yang bertayamum kerana tidak wujud air. Dia cari air tak jumpa sudahnya. Maka ini sahaja yang akan perkara kedua ini hanya membatalkan tayamum orang itu. Adapun orang yang dia bertayamum kerana sakit, air ada. Tapi doktor kata jangan guna air. Maka dia bertayamum sebab tak boleh guna air. Air ada. Maka kalau dia tengok air macam mana sekalipun, tetap tidak terbatal tayamum dia. Tapi kalau orang tu bertayamum kerana tak ada air, dia cari-cari jenuh tak ada. Tiba-tiba dia jumpa air, maka batallah tayamum dia. Apa maksud melihat air pada selain waktu sembahyang? Okay, kata para ulama, ada dua keadaan bagi orang yang dia bertayamum kerana tak jumpa air. Ada dua keadaan. Yang pertama, sekiranya saya baca matanya, faman tayammam li faqdil ma' thumma ra'al ma' aw tawahhamahu qabla dukhulihi fi shalah batala tayammumu. Ni keadaan yang pertama. Dia tak sempat nak takbiratul ihram. Dia tak sempat lagi nak masuk dalam
dalam solat, atau dia sedang takbiratul ihram tapi tak selesai lagi, Allah, potong mata, ai ai ai, dia tak dan bar lagi ya. Kalau dah Allahu akbar, ai ai dah jumpa. Okey, dia tu kan sembahyang. Kita akan tengok keadaan ni macam mana pula. Dia keadaan yang kesusnya pula. Orang tengah sembahyang, tiba-tiba datang air. Sekarang ni dia buat au air. Alamak, tak dan nak takbir. Macam mana keadaan dia? Batal tayamum dia. Atau dia nak start ada geng datang. Itu macam botol air tu. Dia tak yakin, tapi sangka dia macam ada air. Tapi tak pasti lagi. Dia baru nak Allah, itu betul air tu . Tak ada lagi nak habis takbir tu. Maka ketika itu batal juga tayamum dia, sebab dia sudah mempunyai perasaan kemungkinan sudah ada air. Jadi ru'yatul ma' di sini bukan syarat . Melihat air itu bukan syarat. Sebaliknya, melihat air itu salah satu keadaan. Sama ada melihat air atau sudah punya sangkaan wujudnya air. Walaupun mungkin lepas dia tengok pada Allah, betul air. Dia pun mai batal tayamum ni. Dia pun pergi jumpa kawan tu. Saya nampak ada botol air. Botol air apa? Ini botol bukan air. Dalam ni ada air oren, bukan ada air mutlak. Allah. Jadi macam mana dia perlu tayamum sekali lagi? Padahal air tak ada. Memang tak ada air. Tapi apabila dia sudah menyangka wujudnya air, terbatallah tayamum dia. Okay? Jadi ru'yatul ma' di sini bukan bukan mesti melihat air pasti. Kalau dah nampak memang depan mata, tengah-tengah Allah betul kau ni. Habislah batal lah tayamum dia. Okay. Itu memang batal lah. Tapi macam saya sebut tadi, kalau sudah timbul sangkaan datang air, tengah-tengah Allah dengar bunyi, betul bunyi air tu. Tadi tak ada air kat pipe, dah kat bilik air dah ada air apa? Dia pun apa dia perlu buat? Teruskan sembahyang? Tak boleh. Dia kena batalkan sembahyang dia. Sembahyang dah batal dah. Sebab tayamum sudah terbatal. Jadi dia pun pergi ke tandas tengok. Tengok-tengok air tak ada. Hanya bunyi saja. Kadang-kadang macam ada bunyi air, tiba-tiba buka-buka tak ada air. Maka ketika tu ya tak nak buat macam mana? Dia tayamum sekali lagi lah. Sebab tayamum dia sudah terbatal. Itu bagi orang yang belum lagi sempat masuk ke dalam solat dengan sepenuh. Belum selesai bar. Roh yang terakhir pada Allahu Akbar tu belum dilafazkan lagi. Allahu Akbar, air datang, batal. Batal. Allahu Akbar, air datang. Habis bar, air pun turun. Maka dia sudah masuk dalam solat. Okay? Detail fuqaha kita bincang. Kalau kita duduk seorang-seorang tak terfikir orang gitu. Nak cerita fuqaha kita ni bukan macam kita lah. Kita banyak kerja Kita banyak Facebooknya, nak chat apa semua. Jadi banyak kerja kita, sehingga tak sempat nak caral macam fukak tu. Fukak tu tak ada kerja Dia pun tak ada banyak kerja. Lepas tu dia orang boleh buat macam-macam. Kita banyak, kita punya kesibukan kita. Yalah, kita penting Itu untuk saya sendiri lah Kawan-kawan semua saya nampak macam tak ada kerja je. Lepas tu yang nampak rajin tu. Fa inna khala fi salah summa ra'al ma. Okey, kalau dia sudah berada dalam solat, dia dah sembahyang dah, tiba-tiba dia melihat air. Sedang-sedang sembahyang, kawan kata, tengah-tengah sembahyang, kawan tu, akhi, air dah ada, dah ada, kami dah jumpa air. Macam mana dia punya sembahyang tadi? Batal ke tidak? Kalau ikut matan, tak termasuklah kan? Sebab pada selain waktu solat, sekarang ni dia sudah masuk dalam solat. Jadi macam mana? Kata para ulama, sebenarnya ucapan Syekh Ibnu Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja' ini bukan secara mutlaknya begitu. Sebaliknya perlu kita lihat sama ada sembahyang itu, adakah sembahyang itu perlu diqada atau sembahyang itu tidak perlu diqada. Sembahyang secara bertayamum itu dia perlu qada tak lepas tu atau dia tak perlu qada? Saya buat kaedah umum dulu . Jadi sembahyang yang kita solat dengan tayamum itu kadang-kadang perlu kita qada. Memang kita dah sembahyang dah, tapi bila ada air nanti kena qada. Atau sembahyang itu ada air pun tak perlu qada. Okey. Jadi kita ambil konsep mudah tu dulu. Nanti kita akan bincang secara lumat nanti sembahyang bila kena qada, sembahyang bila tak kena qada. Okey. Baik, apabila sembahyang itu
perlu kepada qada, maka batal tayammum. Mak dia semayang pun kena qada pula lepas tu. Okey? Dia semayang sempurna sekalipun, memang semayang itu perlu qada, maka oleh kerana perlu qada dia tak kuat, maka batal semayang tadi. Jadi semayang yang tidak selesai sebaliknya perlu kepada qada selepas itu. Kalau orang itu sedang semayang, dalam keadaan semayang itu dia mesti qada lepas tu, kalau ada air, tiba-tiba tengah semayang air ada, maka batal semayang dia walaupun dia sedang semayang. Manakala kalau semayang itu tidak membawa kepada perlu qada, kalau dia teruskan semayang sampai habis ada air pun tak perlu qada lagi lepas tu, maka kalau dia sedang semayang, dalam keadaan semayangnya statusnya itu ada air sekalipun, tidak perlu untuk qada. Tidak batal tayammum tadi. Tayammum tadi tidak batal. Baik, sembahyang dia sah. Okey, saya bawa contoh mudah sikit biar sahabat-sahabat faham. Sebelum kita perincikan, saya secara panjang lebar selepas ini. Bila contoh sembahyang yang kita tayammum, kita kena qada. Apabila kita berada di tempat yang biasa ada air, tiba-tiba tak ada air, akhirnya kita cari air tak jumpa, lepas tu kita pun tayammum. Contoh macam di tempat kita sekarang ni, ataupun kebanyakan tempat di Malaysia yang memang ada air sentiasa, tiba-tiba sungai, ataupun kat rumah memang air paip ada, tiba-tiba masalah air terkendala. Memang selalunya ada air ke tidak? Ada. Tiba-tiba masalahnya air tak ada kerana kena potong ke, ataupun ada masalah paip ke apa semua, jadi air tak dapat ada. Akhirnya kita pun cari-cari dengan kaedah telah kita bincangkan, air tak ada juga, akhirnya kita pun tayammum. Lepas kita tayammum tu, katakan sehari dua hari, lepas tu baru ada air, kena qada tak? Kena qada tak? Kena qada. Sebab nadir tempat kita tak ada air, wa nadir la hukmalah. Nadir ni tak ada hukum baginya. Maknanya, oleh kerana tempat kita ni biasa ada air, tiba-tiba tak ada air, maka kita semayang tu wajib juga. Wajib kita semayang dengan tayammum bila tak ada air, di tempat yang biasa ada air. Tetapi apabila ada air nanti, kita wajib qada semula. Kerana tempat kita tu kebiasaannya ada air, maka oleh kerana kebiasaannya ada air, seperti kita semayang dalam keadaan tak sempurna, maka perlu qada selepas itu. Tapi kena semayang juga. Jangan kata, dah lalang kena qada, tak semayang lah, tunggu sampai ada air nanti. Tambahlah dosa. Berani buat apa? Okay. Katakan kita tinggal di tempat yang memang tak ada air, kita masonok tak ada air, kita tak suka air, contoh kita duduk di padang pasir yang tak ada air, cukup-cukup untuk minum je saja kan, tiba-tiba tak ada air, memang tak ada air. Tiba-tiba tak ada air, bukan tiba-tiba tak ada air, memang tak ada air. Yelah, memang tak air, tak ada air. Cukup-cukup air. Kita air adalah kita buat macam proses gali tanah, lepas tu letak macam apa nama, plastik, letak batu tengah-tengah, letak cawan bawah biar ada air takung untuk minum cukup-cukup je. Memang ada air lah, tapi cukup-cukup untuk minum semua. Kita seronok begitu zuhud begitu ya. Jadi kita air tak ada air, memang tempat kita tu memang tak ada air. Hujan pun bukan turun selalu di padang pasir. Tiba-tiba ada air, adakah kita perlu qada sembahyang yang kita sembahyang selama ni yang di tempat yang memang tak ada air? Tak perlu qada. Sebab tempat itu memang tak ada air, maka seperti hukumnya tak ada air. Bila tak ada air, maka tak perlu qada. Tempat yang memang tak ada air, kalau kita suruh dia qada, jenuh dia. Kalau dalam kitab-kitab disebut orang yang bermusafir. Hari ni orang musafir pergi mana pun ada air, maka dia musafir macam mana pun ada air. Melainkan kalau dia musafir di tengah padang pasir, memang tak ada air lah. Tapi kalau sekadar contoh daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kedah, berhenti di RNR, berhenti di mana-mana tempat, memang ada air. Jadi ketika tiba-tiba masa dia pergi balik kampung nak beraya tu, air tak ada di perjalanan, adakah dia tak perlu qada? Okey, soalan, adakah dia tidak perlu qada? Dia musafir, tempat dia pergi tu sepanjang dia perjalanan daripada RNR ke RNR semua ada air. Selalu tiba-tiba hari tu tak ada air, orang jadi masalah air, jadi air tak ada.
Akhirnya dia pun bertayamum. Macam mana nak, nak semayang jamak kosor pun kena semayang. Kena semayang juga. Bila semayang kena ada wuduk. Wuduk tak ada sebab air tak ada, maka dia kena tayamum. Dia pun tayamum lah. Bila tayamum, selepas ada air nanti sampai ke rumah dia ada air, dia kena kodok tak sepanjang perjalanan tu? Semayang yang dia buat saya bertayamum kena. Walaupun dia musafir, kerana perjalanan yang dia lalu itu memang tempat biasa ada air. Tapi katakan dia musafir, memang orang kata dah, akhirnya kita akan lalu ke satu kampung. Kampung ni sepanjang 3 jam perjalanan kita rentas dari kampung ke kampung-kampung. Ini memang kampung namanya kampung tiada air. Memang orang kampung tu dia tak suka air. Dia orang buat demonstrasi tak nak air. Ha. Dia hanya minum air sirap. Air-air tak boleh digunakan untuk wuduk. Mandi tidak. Ni saya buat contoh ni. Minum air sirap, minum air kelapa. Dia minum air-air begitu. Air adalah air, air kelapa, air lychee kan. Tapi air kosong tak ada. Dia memang tak suka. Nama kampung pun, kampung Adimul Ma' eh. Qaryatu Adimil Ma', kampung tak ada air. Kita pun lalu kampung tu. Masuk waktu sepanjang 3 jam perjalanan tu, kita pun pakcik air dia. Air kelapa dia kata, ayo mana boleh wuduk dengan air kelapa dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain boleh kot. Ada mazhab kata boleh lah. Tapi kita cerita mazhab Syafi'i kita ni. So, akhirnya dia dah tak ada air, tayamum lah. Tapi pakcik-pakcik selama ni sebenarnya, kami tayamum je. Memang kami pesan tak nak air kawasan ni. Kami tak suka ada air. Okey, dia pun tayamum. Sampai di rumah dia nanti ada air, dia kena kodok tak? Dia kena kodok tak? Tak kena kodok. Sebab dia melalui kawasan yang memang tak ada air. Dan dia bertayamum di tempat yang memang tak ada air. Ghaliban. Jadi, kena kodok atau tak kena kodok, tengok tempat dia tayamum tu, tempat tu ada air tak? Ha, macam kita di Asyir, di Sabir, ada air tak ni? Ni air ada kan? Adalah air selalunya. Tiba-tiba ada keadaan seperti seminggu, dua minggu air tak ada. Maka kita pun tayamum sepanjang seminggu, dua minggu. Adakah kita perlu qadak kalau ada air nanti? Perlu qadak sebab tempat kita biasanya ada air. Jadi kalau di tempat yang biasa ada air, sedang-sedang kita semayang tiba-tiba dengar bunyi air bercucuran, maka ketika itu apa yang berlaku? Perlu, adakah tayamum kita batal atau tidak? Kita sedang semayang dengan tayamum di tempat yang biasa ada air, tapi masa tu kebetulan tak ada air, kita dah selesai tayamum, kita sedang solat dengan tayamum tadi. Tiba-tiba sedang solat, air hujan turun ataupun kawan simbah dengan air, kata, oi banyak dah air ni, fadal. Semayang kita sah ke tidak? Sah ke tidak semayang kita? Sah ke tidak? Sah ke tidak? Sah? Tak sah? Tak sah? Sah? Okey, memang bagus buat soalan yang pening ni sebab orang tak boleh jawab eh. Saya ulang sekali lagi. Di tempat yang biasa ada air, tiba-tiba tak ada air, maka saya pun tayamum. Bila saya tayamum, saya pun Allahu Akbar. Air tak sampai lagi. Okey, saya pun semayang. Takut juga tu, cepat-cepat je biar takut takut air datang sebelum bar tu eh. Allahu Akbar. Dan memang sunat mazhab Syafi'i pun bukan Allahu Akbar. Dia bukan begitu eh. Memang Allahu Akbar itu yang dituntutnya. Jadi saya telah semayang, tengah semayang apa semua. Tiba kawan-kawan kata, air dah sampai. Saya tengah semayang ni. Semayang saya status macam ni, saya boleh teruskan ke tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tak boleh teruskan? Kerana semayang saya itu jenis semayang yang kena kodok. Maka apabila air datang kepada seseorang yang semayang dengan tayamum, yang semayang itu mau tak mau kena kodok lepas dahi nanti, maka semayang itu batal serta-merta kerana tayamumnya sudah batal. Okey? Jadi, waru'yatul ma' fi ghairi waqti salah, perinciannya panjang. Sebelum masuk solat macam mana? Selepas dia masuk dalam solat macam mana? Selepas dia masuk solat, maknanya kalau air datang sedang dia semayang dalam tayamum, kita tengok semayang jenis kena kodok ke tak kena kodok? Semayang kamu buat ni kena kodok ke tak kena kodok? Kalau semayang yang tak perlu kena kodok, dia boleh teruskan semayang. Sebab semayang ni sah. Contoh pakcik di kampung yang tak ada air tu. Dia memang tak suka air. Kampung dia memang tak ada air. Tiba-tiba hujan turun. Dia sedang semayang ni. Hujan turun. Memang boleh tak ada air kalau nak buduk. Macam mana semayang dia? Teruskanlah semayang pakcik sah. Sebab pakcik di kampung tak ada air.
Tapi kita ni tempat ada air, maka ketika kita sembahyang tiba-tiba turun hujan atau sahabat kita bagi tahu air ada, maka hendaklah kita memberhentikan sembahyang kerana sembahyang kita sudah berakhir. Kerana tayammum sudah batal kerana air datang kepada kita sedangkan kita sedang solat, dalam masa yang sama sembahyang kita mesti kena qada bila ada air. Jelas ya? Dan syarat yang ketiga, perkara yang ketiga yang membatalkan tayammum adalah ar-riddah, orang yang murtad. Jadi siapa yang bertayammum waliyazbillah tiba-tiba dia murtad, batal tayammum dia. Berbeza dengan orang yang sedang solat tiba-tiba dia murtad. Orang yang sedang berwuduk. Dia berwuduk, maafkan saya, dia selesai berwuduk. Dia selesai berwuduk tiba-tiba dia murtad. Adakah batal wuduknya? Tidak batal. Kalau dia berwuduk kemudian dia murtad, kemudian dia astaghfirullah, asal aku murtad ni. La ilaha illallah sayyidina nabi rasulullah. Lepas tu dia kata, dosa aku tak sembahyang lagi. Allahu akbar. Sah tak sembahyang dia? Dia dah berwuduk. Kemudian dia murtad. Lepas tu dia bertaubat. Kemudian dia tak ambil wuduk, wuduk tak batal lagi. Dia sembahyang terus, sah sembahyang dia. Sebab murtad tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau dia tayammum. Muka, tangan. Fikir-fikir bila mengarut syariat ni. Ish, rasa aku sebut gitu. Boleh murtad? Ah, sekali-sekala kita. Astaghfirullahaladzim, kenapa aku berani nak mutak-mutak? Astaghfirullahaladzim. Dia pun ucap dia semua dia. Tak semayang lagi. Allahu Akbar. Sah tak? Tak sah. Sebab tayammum dia sudah terbatal. Dia kena tayammum sekali lagi. Kenapa beza di antara wuduk dan tayammum? Kerana wuduk ibadah yang kuat. Maka riddah tidak mampu membatalkan wuduk. Berbeza dengan tayammum. Tayammum ibadah lemah. Maka disinggung sedikit saja dia sudah boleh terbatal. Baik, sekarang itu dahulu insyaAllah. Biiznillah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada perbahasan yang agak mencabar, iaitu Ashabul Jabirah. Perbahasan berkaitan dengan Jabirah, berkaitan dengan orang patah tangan atau dia luka badan, air ada tapi doktor kata jangan ambil kena air. Jadi dia nak wuduk macam mana? Wuduk tahan lagi, tiba mandi junub, sakit-sakit mandi junub contoh. Jadi nak buat macam mana? Dia nak mandi junub macam mana? Tak boleh kan? Atau dia ada anggota boleh kena air, ada tak boleh kena air. Macam mana pula? Kepala boleh kena, badan jangan kena. Dan kadang-kadang dia nak mandi junub. Jadi macam mana keadaannya, insyaAllah kita akan bincang pada minggu hadapan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Setelah bertayamum, soalan setelah bertayamum, apakah perkara yang membatalkan hadas besar? Setelah bertayamum, apakah perkara yang membatalkan hadas besar? Selepas bertayamum, selepas dia bertayamum, apakah perkara yang membatalkan hadas besar? Saya tak faham soalan ni. Sah ke yang tanya soalan? Oh bukan kita tanya soalan. Akif faham macam mana? Dia bertayamum. Hadas besar yang ingat ke tayammum. Okey. Apa hadas besar? Apakah hadas besar yang hinggap kepada orang yang bertayammum? Ya, sebarang perkara hadas besar. Okey, siapa boleh menafsirkan soalan ni? Mungkin ni. Jadi siapa yang tafsirkan tu kita tahulah dia yang tanya soalan tu. Saya cuba fahamkan. Selepas bertayammum, apakah perkara yang membatalkan hadas besar? Membatalkan ke mengangkat kak? Dia tulis membatalkan. Apa tu eh? Sebab dia tak ada kaitan sebenarnya. Nak kira-kira tak? Kalau dia tanya, apakah perkara yang membatalkan tayammum, tahan lagi. Iaitu apa sebarang perkara yang membatalkan wuduk, maka batallah tayammum dia. Tapi setelah bertayammum, apakah perkara yang membatalkan hadas besar? Sumpama saya tanya soalan, setelah dia berwuduk, apakah perkara yang membatalkan zakat? Saya rasa penulis ni ada maksud dia. Cuma mungkin tak terzahir di sini. Okey.
Setelah bertayamum, apakah dia tak, dia tak saya tak jumpa kaitan ya. Tayamum selepas dia bertayamum, apakah perkara yang membatalkan dia? saya tak faham. Okey. Cuma kalau lepas dia bertayamum, dia bahadapsa. Contoh, lepas dia bertayamum, kemudian dia bahadapsa. Lepas dia bertayamum, kemudian dia bahadapsa. Selepas dia bertayamum, dia duduk. Lihat dengan lepas semayang, tayamum semua. Tidur. Oh, besar. Ada besar. Berhadas besar. Jadi adakah apa yang berlaku? Ya, dia telah bahadapsa. Dia sudah bahadapsa. Adakah hadas besar membatalkan tayamum? Sama seperti adakah hadas besar membatalkan wudu? Okey. Adakah berhadas besar membatalkan wudu? Tengoklah hadas besar apa yang dia buat. Adakah hadas besar yang dia buat itu membatalkan wudu ataupun tidak? Kalau dia duduk secara tetap paham punggung, tiba dia keluar, dia bermimpi, lantas dia berhadas besar. Dia maknanya dia inzal keluar air mani. Maknanya wuduk dia still ada. Okey. Cuma tayamum ni lain sikit. Tayamum ni kita akan bincang nanti. Satu tayamum hanya untuk satu fardu. Jadi bagi orang yang katakan dia tayamum, kemudian dia lepas dia bertayamum, dia tidur. Lepas tu dia berhadap besar. Oh mak, dah berhadap besar. Jadi dia nak buat apa lepas tu? Dia tak boleh buat apa lah. Apa yang dia boleh buat lepas tu? Nak sembahyang? Sembahyang tak boleh dah. Sembahyang fardu tak boleh, sembahyang sunat dia dah besar. Okey, apa lagi dia nak buat? Baca Quran tak boleh juga. Jadi dia senyum je lah. Kan, kalau dia nak bersemayang ke apa semua, dia nak sembahyang sunat contoh, dia kena tayamum sekali lagi lah. Tayamum boleh ganti kepada hadas besar. Mungkin ini soalan ya, saya dah jumpa apakah kedak. Jelas ya? Baik, situasi tak ada air. Kalau orang ya kali susah memang tutup lagi . Kalau orang ni tak ada kedua-dua orang ni ya. Bahasa apa ni . Kedah mungkin . Kalau orang ni tak ada kedua-dua tangan, kemudian tak ada orang untuk tolong tayamum kan dia. Maka adakah boleh dia tayamum menggunakan debu yang berterbangan? Cantik soalan ya. Kalau orang ni tak ada kedua-dua tangan, dia tak ada tangan. Kita letak syarat tayamum dalam memindahkan tanah. Dia tak ada tangan. Dan tak ada orang nak tolong dia. Dia suka buat masalah dengan orang, orang geram dengan dia. Orang tak nak tolong dia. Dia dah tak ada tangan kan. Lepas tu jahat . Macam tu. Tapi dia nak sembahyang. Tapi masalahnya, dia nak tayamum. Air tak ada nak tayamum. Dia tak ada tangan, nak buat macam mana? Maka ketika itu, boleh ke dia menggunakan debu, dia tayamum dengan debu yang berterbangan? Nak macam mana? Begitu. Debu datang. Oh. Tak boleh. . Maka tak sah tayamum dia. Habis dia buat macam mana? Ya. Dia tidak disyaratkan mesti tepuk dengan tangan. Apa sahaja cara. Yang penting debu tu berpindah lantas kena ke muka dia. Contoh kalau dia ada kemahiran menggunakan kaki, ya gunakan kaki. Tepuk elok sapu . Okey, tak ada masalah . Atau contoh dia katakan kain. Dia tolak-tolak kain, lepas tu dia buat macam mana kan, dia tepuk kain tu kena muka dia. Kan? Okey, boleh? Apa saja cara, yang penting berpindah debu tu. Berpindah debu tu ke muka dia. Cuma saya tak tahu jawapannya kalau dia terus ke debu tu. Dia tonyoh muka dia dengan debu. Adakah itu juga diiktibar berpindah atau tidak? Yang tu saya tidak tahu jawapannya. Mungkin kita boleh sama-sama cari sebagai seorang bakal mujtahid, ke pakat cari belaka. Agak-agak kalau kita jadi mujtahid, kita jawab apa?
Kalau saya jadi mujtahid, saya kata boleh. Sebab itu juga adalah maksud berpindah. Bahkan dia lebih mudah daripada seseorang itu menggunakan kaki dan sebagainya. Kalau saya jadi mujtahid lah, tak ada masalah, saya tak jadi lagi. Maka tidak boleh diiktibar ucapan tadi. Yang penting debu berterbangan. Tak boleh ni. Ha? Tak boleh. Sebab dia syarat dalam mazhab Syafi'i kita hendaklah debu itu berpindah. Kita memindahkan debu, bukan debu tu sendiri yang berterbangan kepada kita. Dia terbangan, lepas tu kita ambil debu tu. Dia main-main. Dia tak boleh, tak boleh. Dia mesti diambil debu tu lantas dipindahkan. Macam mana nak ambil dia tak ada kan? Jadi mai itu macam kan dia macam berterbangan. Kita pun tak ada tangan macam ni. Dia kata dia tak ada tangan. Ah, kawan tadi debu tu datang, dia ambil gitu. Lantas dia sapu ke muka. Itu maksud dia, tapi soalan ni dia tak ada tangan. Jadi yang tu tak termasuk. Dia sebab dia tak ada tangan ya. Tapi kalau debu tu datang, dia berjaya tangkap debu tu. Ada debu? Aha, contoh kan? Okey, silakan. Tapi kalau dia tadah muka dia, debu terbang ke muka dia, tak jadi. Sebab dia tidak berlaku perpindahan. Maksudnya debu tu situ ke muka dia, tak lepas. Cuma soalan tadi, kalau dia tak ada tangan, dia tonyoh muka dia ke debu tu macam mana? Ha, eh? Adakah di sana ada maksud perpindahan? Sebab hakikatnya ada juga unsur perpindahan tu, sebab dia memindahkan debu terus daripada tanah ke muka dia. Saya fahamnya begitu. Tapi kita akan cek lah kita seterusnya. Eh? Oh, banyak soalan dan saya ada kerja yang penting. Jadi soalan ni mungkin soalan yang terakhir. Dan lepas ni saya akan terus keluar. Dan jangan siapa, orang atas jangan turun lagi. Saya turun dulu. Eh? Setiap perkara yang batalkan wuduk membatalkan tayamum. Adakah setiap membatalkan hadas besar boleh membatalkan tayamum enggak? Sekiranya batal, apakah perkara yang membatalkan hadas besar? Ha, ini orang kita tengok tu. Ha, ha. Sama tulisan ni. Ha. Okay, sama tulisan ni. Ya. Ya, tulisannya sama. Ya, sama. Jadi orang yang bertayamum, okey, kita dah bincang sebelum ni, tayamum sama ada ganti kepada wuduk ataupun ganti kepada hadas, kepada mandi junub. Jadi kalau orang tu bertayamum sebab ganti pada hadas besar. Dia berhadas besar, lantas dia bertayamum sebab dia tak ada air. Contoh dia di padang pasir, tiba-tiba dia bermimpi atau dia bersama dengan isteri dia, kemudian air tak ada. Dia nak mandi junub, nak sembahyang, macam mana? Dia tayamum. Baik, tayamum. Kemudian selepas dia bertayamum tadi, datang hadas besar seterusnya. Adakah batal tayamum dia tadi? Ah, saya dah jawab, saya tak langsung tadi ya. So, kerana tayamum tu sendiri, dia tak banyak dia punya peranan dia, tak seperti wuduk eh. Tak seperti wuduk. Wuduk dia boleh guna untuk beberapa fardu yang pelbagai. Tapi bila tayamum, sekali tayamum je. Lepas tayamum, dia nak buat apa tayamum tu? Dia nak semayang, katakan, semayang zuhur. Lepas semayang zuhur, kemudian dia boleh tak semayang asar dengan tayamum ni? Tak boleh lah. Nanti kita akan bincang lepas ni, saya dalam insyaAllah. Jadi sebenarnya soalan berkenaan dengan adakah selepas dia bertayamum kerana mandi junub, bila akan batal? Sebenarnya saya tak langsung, dia dah banyak terbatal dah. Dia sama seperti wudu. Sebab bila orang bertayamum atas dasar kerana ganti kepada mandi junub, selepas dia bertayamum tadi, dia semayang, contohkan. Lepas dia semayang, semayang fardu. Dia boleh buat apa? Dia boleh semayang sunat. Dia boleh semayang sunat dan sebagainya. Kalau dia niat untuk semayang fardu tadi, apa yang ke awal? Kita akan bincang panjang lepas ni. Katakan selepas dia semayang zuhur tadi, dia pun tidur balik. Lepas tu dia berhadap besar balik. Baik, tayamum dia macam mana tadi? Betul lah. Sebab dia sudah dihinggapi hadas besar. Sebab seumpama orang yang mandi junub, kemudian selepas dia mandi junub, datang lagi junub. Dia mandi junub, dia bersama dengan isteri dia, lepas tu dia mandi junub. Selepas dia selesai mandi, dia berjunub lagi. Apa yang kena buat? Mandi junub lagi lah. Sebab mandi, dia sudah dihinggapi hadas besar. Jadi orang yang bertayamum, tayamum tu sini tidak menghilangkan hadas besar. Dia masih berhadas besar sebenarnya. Orang yang bertayamum, dia masih lagi berhadas besar. Cuma dia diizinkan oleh syarak untuk melakukan perbuatan yang tidak boleh dibuat sepatutnya ketika hadas besar. Tapi dia diizinkan. Saya ni berhadas besar tapi saya boleh sembahyang. Kenapa? Sebab saya tayamum.
Jadi selepas dia selesai sembahyang, dia bersama dengan isteri dia sebagai contoh, memang dia sendiri memang dalam keadaan masih lagi berhadas. Jadi dia nak sembahyang macam dia kena tayamum sekali lagi, ya. Jelas. Kalau air dan debu tak ada, nak buat macam mana? Tak boleh buat apa lah. Betul lah. Kan? Air tak ada, debu tak ada. Tayamum mesti dengan debu. Tak ada, tak nak tayamum, air. Air tak ada, tayamum. Tayamum mesti dengan debu. Debu tak ada, dengan air. Air tak ada. Buat macam mana? Tak boleh buat apa lah. Jadi tak boleh tayamum. Wudu tak boleh, tayamum tak boleh. Habis nak semayang macam mana? Semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu. Jadi disebut dalam kitab. Soalan nampak mudah tapi sebenarnya disebut dalam kitab-kitab. Kalau air tak ada, dipanggil faqidut tahurain. Orang yang kehilangan dua alat alat bersuci, iaitu air dan juga tayamum. Baik, sekarang itu dahulu insyaAllah. Moga diberkati Allah SWT. Yang ni tak minum lah, saya takut debu dah masuk dalam air tadi. Tapi kalau nak ambil keberkatan debu Ayu Asyir boleh lah. Yang tiada keberkatan. Baik. Arabi. Baik, sekarang itu dahulu. Moga diberkati Allah. Kita sama-sama tangguh dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya minta izin untuk terus ke